Fleksibel gak ono. Sak rumah-rumah gak ono. Upgrade power window 4 pintu. Nah. Ini masih yang engkolan. Nanti kita upgrade. Ini lagi prosesnya ya. Kita punya YouTuber baru ini guys, namanya Rohim Kupluk, si tukang bakso beralih. Ya, tunggu aja kelanjutannya ya. Satu pintu dulu, nanti selanjutnya jos pemasangan kabelnya ya. Nah, ini untuk kabel power window-nya. Jadi semuanya sudah dipasangi regulatornya. Jadi tinggal narik kabelnya aja lagi. Nah, ini kabelnya. Nah, ini masnya yang bikin kabel. Rambutnya sampai ruwet. Sama kayak hidupnya. Ini proses pembuatannya masih. Nah, ini saklarnya. Kabelnya juga sudah terpasang. Asli ini harus manual soketnya. Kabel-kabelnya ya sudah di setting. Jadi regulator sudah terpasang semua. Ini saatnya nyeting kabel sama untuk power window-nya sekalian. Ini masnya yang ganteng yang spesialis nyeting kabelnya untuk power window. Jadi kalau mau upgrade power window, mobil apa aja bisa. Tinggal panggil masnya aja ini. Nah, ini masnya yang ganteng. Nomor HP? Nomor HP-nya Mas berapa, Mas? Nah, itu. Kontak WA. IG, Facebook, Twitter, email, nah, segera kirimkan. Siap. Tunggu kelanjutannya. Sip. Selesai sudah. Upgrade power window-nya.
Nah, dari sini juga bisa. Sistemnya wirong. Mantap kan? Kok gue jadi kecancok? Ini apa? Ini gak kentu lah. Mati dong.